agama ini yang dikatakan ulama-ulama ja'a bil iltizazil aqli, agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Makanya kita nanti kalau mau mati itu yang senang saja, kita tidak tahu caranya hidup, tahu-tahu lahir, tahu-tahu hidup, tahu-tahu punya hutang, tahu-tahu banyak masalah, tidak tahu kita. Nanti kalau mati juga gitu, nggak ingin mati tahu-tahu mati, nanti nggak tahu-tahu bangkit. Makanya sudah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubasu insyaallah ta'ala minal. Makanya kata Sayyidina Ali, kalau ada orang susah hidup, kamu lahir keinginan kamu apa keinginan Allah? Ya keinginan Allah. Kamu mati, misalnya orang frustasi ingin mati, ya tidak bisa mati. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak mati. Ya sudah, zaman kita hidup ya tidak bisa mengelola kehidupan ini, ya sudah, kalau mati juga tidak bisa mengelola kematian ini. Makanya terus kita diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berhubung kita tidak tahu, ya sudah, hidup kita, mati kita, semua di tangan Allah. Sudah, kita pasrah saja.